Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas tentang asal-usul rayap, salah satu dari empat bulan suci yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan hikmah dari pembahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Asal-usul rayap, satu dari empat bulan suci yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Bulan rayap menjadi satu dari empat bulan suci yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Rayap terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Syaban. Penamaan bulan rayap berasal dari kata Rajaba Yurajibu yang artinya mengagungkan. Dinamakan rayap karena bulan ini diagungkan masyarakat Arab. Lihat keterangan Al-Ashma'i, dikutip dari Lataiful Ma'arif, halaman 210. Bulan rayap sebagaimana Muharram termasuk bulan haram atau suci. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Lalu apa saja empat bulan suci tersebut? Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulkaadah, Zulhijjah, dan Muharram. Satu bulan lagi adalah rayap mudar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Syaban. Hadits riwayat Bukhari nomor 3197 dan Muslim nomor 1679. Jadi empat bulan suci yang dimaksud adalah 1. Zulqa'dah, 2. Zulhijjah, 3. Muharram, dan 4. Rayab. Dalam bulan suci rayab ini banyak yang melakukan amalan sunnah, misalnya puasa hingga memperbanyak zikir. Namun tahukah Anda bahwa di bulan rayab ini juga bertepatan dengan terjadinya Isra Miraj? Singkat cerita, kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang terjaga ketika malam hari tidur di kamarnya. Kemudian tiba-tiba datanglah sosok malaikat, mengeluarkan hati kekasih Allah Subhanahu Wa Taala tersebut dan mencucinya. Setelah dicuci, hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi emas yang penuh dengan keimanan, lalu dikembalikan seperti semula. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dan mulai melakukan perjalanan menuju langit dengan menggunakan burak. Beliau diantar oleh malaikat Jibril. Saat itu sebenarnya Nabi bingung, lalu bertanya, "Siapa ini?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Aku Jibril. Selamat datang. Sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Muhammad. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain." Quran Surah An-Najm ayat 13. Ketika sampai di langit pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, yakni Nabi pertama di dunia. Kemudian malaikat Jibril pun memperkenalkan keduanya. Dan Nabi terakhir itu diberitahu bahwa Nabi Adam adalah bapak dari semua Nabi yang pernah lahir. Antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Adam Alaihi Salam memiliki akhlak yang baik. Keduanya saling memberi salam. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit berikutnya ditemani malaikat Jibril. Kemudian sampailah di langit kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Yahya Alaihi Salam dan Nabi Isa Alaihi Salam. Di langit ketiga, bertemu Nabi Yusuf Alaihi Salam. Langit keempat berjumpa Nabi Idris Alaihi Salam. Di langit kelima, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Harun Alaihi Salam.
Di langit ke-6, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Musa Alaihi Salam. Namun di sini, Nabi Musa menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga. Setelah melewati langit pertama hingga ke-6, sampailah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di langit ke-7. Di sini Nabi Muhammad bertemu Nabi Ibrahim Alaihi Salam. Beliau kemudian melanjutkan perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Ini adalah tempat Nabi Muhammad berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik menuju Baitul Makmur, yaitu Baitullah yang berada di langit ke-7 dan arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Di dalam tempat ini setiap hari ada 7.000 malaikat masuk untuk bertawaf. Di dalam tempat tersebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhi minuman yaitu arak, susu, dan madu. Kemudian Nabi Muhammad pun mengambil air susu. Malaikat Jibril pun mengatakan, susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di Baitul Makmur. Momen ini sangatlah luar biasa dan hanya Nabi Muhammad yang terpilih naik ke langit sampai lapisan ke-7 dan bertemu Allah Ta'ala. Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam Madani, Ustadz Ainul Yakin mengatakan Rajab menjadi salah satu bulan paling istimewa dan terdapat peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam yaitu terjadinya Isra Miraj. Adalah momentum besar mukjizat dan kemuliaan. Keistimewaan bagi Nabi Muhammad, jelas Ustadz Ainul Yakin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Jibril membawanya naik di atas kesemuanya yang tak satu pun yang tahu selain Allah hingga tiba di Sidratul Muntaha. Kemudian Jibril mendekati Allah, Al-Jabar, Rab pemilik kemuliaan. Nabi terus mendekat hingga jarak antara keduanya sebatas 2 busur panah atau lebih dekat lagi, dan Allah memberinya wahyu, yang di antara wahyunya, Allah mewajibkan 50 kali sholat untuk umatmu. Hadits riwayat Bukhari nomor 349. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram atau suci dalam Islam, dan memiliki banyak hikmah yang bisa kita petik sebagai motivasi dalam beribadah. 1. Mengingatkan kita tentang keagungan Allah, asal-usul Rajab dan statusnya sebagai salah satu bulan suci merupakan pengingat bagi kita tentang keagungan dan kekuasaan Allah. Ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk selalu beribadah dan bersyukur kepadanya. 2. Mengajak kita untuk memperbanyak ibadah, bulan Rajab seringkali dianggap sebagai bulan persiapan menjelang Ramadan. Oleh karena itu, hikmah dibaliknya bisa menjadi motivasi bagi kita untuk memperbanyak ibadah dan mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. 3. Mendorong kita untuk berbuat baik, bulan suci seperti Rajab juga mengingatkan kita tentang pentingnya berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. 4. Mengajarkan kita tentang pentingnya waktu, Rajab sebagai salah satu bulan suci juga mengajarkan kita tentang pentingnya waktu dalam hidup kita. Ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, terutama dalam beribadah. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu beribadah dengan penuh semangat dan ikhlas. Allahu a'lam bisawab. Demikianlah pembahasan kita tentang asal-usul bulan Rajab. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dan manfaat dari pembahasan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk video-video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.